pula coy, lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ipang Janes bersama pagi ini Asparela lagi tidur ya. Jadi hari ini kita pakai beat ya. Apa kabar untuk kalian? Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Yeah, boy. Terima kasih untuk kalian yang sudah ngeklik video ini, untuk yang sudah support, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jadi pagi ini agak ngantuk sih, soalnya bangun jam 4 tadi. Terus pengen tidur lagi, takut nggak kebangun gitu. Jadi ya, ngantuk dah. Tujuannya sih pengen sarapan aja, terus pengen sekalian mau ngantar dedek gemes ke kantornya. Soalnya ada janji ngantar dia ke kantor. Jadi udah, jadi sekalian cari sarapan, ngantar dia ke kantor, nah, udah pulang. Baru kali ini loh bangun pagi, ngevlog pagi baru ini loh. Jadi selama nge-YouTube kayaknya baru kali ini dah bangun pagi-pagi buat konten, gila. Ini kenapa pada mencong begini ya? Takut sama Pak Polis ya? Aman lah. Orang pada sekolah, coy. Pada berangkat sekolah. Mungkin suaranya agak beda ya dari biasanya. Maklum lah, bindeng. Apa sih namanya kalau hidung mampet itu? Pokoknya kok semua orang kalau udah bangun tidur, otomatis suaranya pasti beda dari suara pada biasanya. Nah, yang saya alami saat ini seperti itu. Boy. Aduh, macet coy. Saya bawa motor paling takut yang rame-rame gini nih. Paling ngeri. Soalnya bukan apa ya. Kadang kita udah hati-hati gitu. Kita udah hati-hati, tapi kan orang lain. Nah. Tuh, gila coy. Lurus. Nggak ngantuk sih, cuman apa ya? Kayak something gitu. Kalau tidur otomatis nggak bisa tidur lagi. Semoga kali ini adapternya kecolok ya. Kemarin pas waktu acara bazar, penutupan bazar artis si Sultan yang penyanyi Selorok itu kemarin datang ke Tembilahan sini, pas ngerekam, pas bikin konten panjang lebar ngomong, terus ada orang kecelakaan juga, ada orang jancu, siap bosku, ada orang kecelakaan juga, udah di review apa sih itu penyebabnya gitu kan, dia berkelahi gitu lah pokoknya intinya. Nah, pas udah nyampe ke lapangan Gajah Mada itu kan di skip dulu tuh videonya, dicek. Pas dicek rupanya mic adapter itu masuk, tapi dia nggak masuk seluruhnya gitu. Jadi suaranya aduh Allah. Padahal video sebelumnya udah ngomong panjang lebar masalah ketakutan ngevlog, ketakutnya nggak kerekam, akhirnya kejadian pada diri sendiri. Cuk. Kesel banget gua sumpah. Oke. Ini udah masuk lorong sih. Lorong orang yang pengen dijemput itu. Nggak tahu dah. Entar kayak mana kalau nonton video. Jadi buat kalian jangan di skip-skip videonya, tonton terus konten-konten Ipang JNS, keseruan-keseruan lainnya, tetap pantengin terus channelnya. Kalau pengen tahu kayak mana daerah Tembilahan Riau, ya seperti inilah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis bosku. Semangat 1000 subscriber, sekarang baru 100 ya. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Oke.
Oke, jemputan udah sampai. Orangnya dijemput udah di belakang. Oke. Sekarang mau OTW ke kantornya. Ah, mungkin tempat sarapan dulu ya. Cari sarapan dulu baru ngantar dia ke kantor. Gak bisa barbar, cuk. Ada orang di belakang. Oke. Kalem banget dia bawa motor, tapi tengah anjir. Orang itu kalem banget dia bawa motor. Tapi di tengah, bangke lah. Ya Allah, jalannya basah kan, cuk. Ada mobil. Bisa. Mana kiri kanan? Kiri, oke. Itu kalau sama cewek itu ada dua pilihan. Kalau ditanya mau makan apa, pasti jawabnya terserah. Nah, kalau pilih kiri sama kanan, pasti jawabnya ke kiri atau enggak gue jawab ke kanan. Karena ada pilihan. Gitu, bosku. Itu tips buat kalian menghadapi para wanita betina-betina kan, yang jawabannya terserah. Pada diliatin anjir. Aduh, gokil sih. Pakai motor Beat ya kan. Helm full face. Ikutin Bu Bidan. Coba lihat ramainya anak sekolah. Macet. Auto mah slow bang. Cewek rupanya yang bawa mobil. Mana? Di mana? Lurus. Pokoknya setiap ada simpang 4 tanya kiri kanan lurus. Kalau katanya lurus, lurus. Tapi nggak semua cewek sih yang kayak gitu. Ada juga tuh cewek yang malu-malu kima itu. Kiri apa kanan? Serah deh, anjir. Kantor perasaan sana? Hah? Mana? Sana? Mana? Ini? Buka? Mana parkirnya? Oke, kami sarapan dulu ya guys ya. Oke. Jangan di skip skip. One eternity later. Oke, udah siap sarapan. Gabul. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Sarapannya udah siap. Sekarang terakhir nih. Misi terakhir. Ngantar ibu negaranya ke kantor. Iya. Jangan di skip-skip ya bosku. Ikuti terus channel Ipang Jenes. Pernah ya masuk sini? Purpose nih. Oh. Padahal jalan nih jarang dilewati orang. Maksudnya tuh bukan kayak macam jalan lintas timur lah gitu. Oke. Yang sering banyak mobil-mobil batubara tuh. Iya, jarang nih. Tapi tengoklah, cepat kali rusaknya. Iya. Para ibu bidan nih. Sekolahnya. Nah, orang diantarkan cowoknya tuh. Diantarkan sama cowoknya. Siap. Selebau. Boy. Apa namanya nih jalan pendidikan ya? Dulu waktu sekolah di jalan-jalan ini banyak orang pacaran heh. Nih di lorong nih. Nih. Pokoknya setiap lorongnya ada motor sebiji. Ya di ujung situ sebiji. 2000. Iya, nih. Tuh ada pagi-pagi ada orang pacaran lah. 2000 berapa ya? 2009, 2010 lah. Oke, sampai. Tunggu bapak ini lewat lah dulu. Tidak ada orang ya, bro? Hahaha.
Oke, misi udah selesai. Ngantar ibu negara ke kantornya. Cari rokok dulu baru pulang. Cuaca hari ini mendung, bosku. Oke. Kayaknya bakal hujan lagi dah. Kalau hujan sih enak tidur. Bangun-bangun sore kan, jam 4. Nge-gym, waduh, enak banget. Tolong. Nah, ini nge-gym biasa sih, boy. Gila, pagi udah rame. Ya, seperti inilah, bosku. Jalan Tembilahan. Kalau hujan, banjir. Air pasang, banjir. Agak lain memang. Pak, lihat-lihat, Pak. Ush. Sekali lagi saya beritahu untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Murah rezekinya, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, mungkin video sampai di sini dulu ya, karena durasinya udah terlalu panjang, coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.